Tadi dalam ayat yang terakhir dibaca oleh Qari'ah dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Ya. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul, pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sebelumnya udah banyak para rasul sebelum beliau. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia meninggal atau beliau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang dari ajaran beliau. Wa may yanqalib ilaihi falan yadurrallaha syai'a, barang siapa ya yang khalid, ya, yang berbalik ke belakang, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat, ayat itu kena dengan diri kita. Kita sekarang rasul sudah tidak ada, maka jangan sampai kita berbalik ke belakang. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wallahi annani la astaghfiru ila rabbi fi kulli yawmin wa lailatin akthar min 70 marrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, saya itu setiap hari sehari semalam istighfarnya lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 100 marrah, 100 kali istighfarnya. Hadirin wal hadirat, kalau Nabi Muhammad yang dosanya sudah diampuni sama Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, kata Allah, liyaghfira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni seluruh dosanya yang terdahulu maupun akan datang, istighfarnya saja 100 kali sehari, kira-kira kita harusnya berapa kali istighfarnya sehari? Hadirin wal hadirat, minimal 70 kali kalau bisa. Lebih banyak banget. 70 kali itu bagi aja setiap habis sholat. Ya. Susah banget ya disuruh untuk ibadah. Ya. Aduh, nawar terus 100 kali. Aduh, capek nih 100 kali. Ya bagi aja. Kalau dibagi 5 kali sholat, habis sholat cuma berapa? 20 kali. Masih susah juga tiap keluar bagi. Ya. 10 kali. Bisa. Selesai sebentar. Ya. Itu istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.